Ya, saudara, Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution melanjutkan safari dakwah lewat gerakan sholat subuh berjamaah. Dirinya mengajak tokoh masyarakat untuk menggandeng anak muda Islam untuk meramaikan masjid. Komunitas Gerakan Sholat Subuh Berjamaah yang dibina Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution mengajak tokoh masyarakat untuk menggandeng anak muda Islam untuk meramaikan masjid. Wagubri mengatakan komunitas ini dibangun untuk saling mengingatkan dan menjaga sholat berjamaah agar kehidupan sosial semakin baik, dimulai dari masjid. Selain menjadi penyemangat, gerakan ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong untuk berbagi kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Banyak kisah-kisah yang bisa sebenarnya sangat inspiratif untuk menggugah kita melaksanakan ibadah. Saya pernah membaca sebuah kisah juga. Seorang nenek tua yang berprofesi hanya menjual lupis yang disirami gula. Setiap kali dia orang membeli lupisnya satu, dia ambil setetes, dia jatuhkan ke tanah. Sampai akhirnya orang bertanya, kenapa nenek melakukan itu? Apakah tidak pantas aku bersyukur? Setiap pembelian ini kusedekahkan untuk semut. Coba bayangkan, kan sangat luar biasa. Gerakan sholat subuh berjamaah juga mempersatukan umat Islam untuk memakmurkan masjid. Hermansa melaporkan.